Yo, what's up guys? Jadi udah 2 bulan lalu kita ngebahas mengenai Mr. Hiroshima Nagasaki, Johnny Somaldi ya kan? Si streamer rasis yang nyari masalah di Jepang, dia sempat ke Indonesia juga, ke Bali itu. Terus habis dari Indonesia, entah ke Thailand gue denger kalau nggak salah, terus kita lost track lah sama dia ya kan? Tapi ada yang terbaru, ternyata sepertinya dia kembali ke Jepang ya. Jadi ya dia merekam ini, dia pakai topi jerami dan ya dia menari-nari di tengah jalan di Jepang lah ini ya. Terus ada kejadian seperti ini. Kena tabok anjir. Aduh. Yang nabok kabur tuh yang maju. Nah ini dia. Jadi dia pikir dia bisa menari-nari di tengah jalan ya kan. Ya, ternyata masih ada yang mendendam sama dia dan dia pun ditabok ya. Ya walaupun kebanyakan orang gak peduli sih, tapi ada juga yang ternyata mengindahkan dia dan menaboknya ya, terus kabur menghilang ke keramaian. Dan ya itulah dia. Ya senang rasanya ya kan ngelihat seseorang memukul Johnny Somaldi gitu. Tapi gokil juga sih dia masih berani buat ulah di Jepang ya kan. Ya itulah dia, kita simak aja sesekali nanti kalau ada kabar heboh lagi soal dia akan gue bahas lagi. Intinya itulah dia yang bisa gue bahas buat sekarang. Sampai ketemu di video lainnya.